Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupers. Di video kali ini kita bikin konten ya kali ini ya. Oke, jadi kali ini kita bakalan main Super Beer Adventure. Dan di video kali ini aku bakalan ngasih ke kalian gimana sih caranya dapetin stiker di game Super Beer Adventure. Nah, jadi ada banyak banget stiker ya. Mulai dari Kampung Penyu, Lembah Salju, Gurun Pasir Bometop, dan juga satu lagi Rumah Raksasa. Dan juga terakhir itu ada Sarang Lebah cuy di updatean terbaru. Nah, kali ini Bang Cupers bakalan kasih tutorial cara dapetin stiker semua stiker itu ya cuy ya. Jadi gimana caranya? Gini caranya teman-teman, buat kalian yang belum tahu aja ya. Kalau kalian udah tahu, kalian bisa skip video ini atau kalian bisa komen atau kalian bisa nonton ya. Dan langsung aja di sini kita bakalan ngajarin kalian gimana caranya dapetin stikernya. Nah, untuk stiker pertama yang ada di Super Beer ini ada di sini cuy. Tuh, kalian bisa pergi ke sini, pergi ke sini. Nah, kalian bakalan pergi ke sini. Nah, kalian bakalan menemukan stiker Sika yang ke-1 ya cuy. Nah, ini adalah stiker yang kita pakai tasnya ya cuy. Oke, keren banget ya. Oke, jadi di sini kita bakalan coba mencari stiker kedua cuy. Jadi di mana ya stiker kedua? Kalau nggak salah ada di sini tuh. Oke, kita naik dulu. Nah, kalian bisa naik pergi ke sini. Nah, setelah itu kalian berancang-ancang dari sini, kita loncat ke sini. Nah, kalian bakalan mendapatkan stiker kedua, yaitu stiker kayak semacam kura-kura yang pakai kacamata ya cuy. Nah, untuk stiker selanjutnya di mana Bang Cupers? Nah, untuk stiker selanjutnya kalian bisa pergi ke arah sebelah sini cuy. Tuh. Wih, waduh, jatuh kocok gaming. Oke, naik. Kalian naik-naik aja ya. Naik ke sini dan kalian bisa pergi ke arah sebelah sini cuy. Wing. Waduh, duduk, tertusuk aku. Oke, kemudian kalian bisa pergi ke arah sebelah sini cuy. Nanti aku kasih tahu ya. Wing. Oke, aduh. Waduh. Oke, meskipun aku udah bikin tutorialnya di channel Cupers ID, kita buat lagi di channel ini ya, biar kalian yang lagi nonton tahu ya teman-teman stiker-stikernya. Nah, di sini stiker berikutnya ada di sebelah arah sini cuy. Hop. Nah, kalian bisa berancang-ancang dapat tokonya. Patokannya itu ada di sela-sela dari kotak ini dan juga dari pohon ini ya cuy. Kalian bisa langsung aja ambil. Nah, ini dia teman-teman stiker ketiga di game ini ya cuy, atau di kampung beruang, di kampung penyu. Langsung aja kita X dan kita kembali ke hub ya teman-teman. Nah, kita mencari lagi stiker berikutnya di Lembah Salju teman-teman. Nah, untuk stiker berikutnya ada di Lembah Salju teman-teman. Kalian bisa masuk aja dan kalian bisa mendapatkan 3 stiker di Lembah Salju ya. Jadi ini ada satu stiker yang Yeti. Banyak banget yang komen, Bang Cupers itu caranya gimana sih Bang Cupers, kok susah banget dapetin stiker Yeti Bang Cupers. Nah, kali ini Cupers bakalan kasih tahu ke kalian gimana sih cara dapetin stiker Yeti. Nah, caranya itu gampang banget teman-teman. Kalian bisa pergi ke arah sini, kemudian kalian bisa pergi ke arah sini, kalian bisa pergi ke arah sini, kalian bisa pergi ke atas pohon, kemudian kalian naik ke sini. Nah, di sini. Oke, aduh nabrak Bang Cupers, nabrak lo guys ya. Wadidaw. Oke, jadi kalian bisa caranya kalian naik ke arah sini ya cuy. Jadi nah, jadi di sini sebelumnya kalian harus latihan dulu ini cuy. Nah, 1 2 boom tuh kayak gini ya cuy tuh. Biar kalian bisa ngambil stiker cuy. Nah, setelah itu kalian kalau udah jago kalian bisa ambil seperti ini cuy. Boom. Nah, seperti itu, gampang banget kan cuy caranya. Nah, oke, jadi kita udah dapat stiker yang ini cuy. Nah, selanjutnya Bang Cupers di mana lagi? Nah, untuk stiker berikutnya ada di sini cuy. Bentar dulu, kok susah banget kok gaming. Boom. Nah. Hop. Ya, hop. Ya, waduh. Oke, nah untuk stiker berikutnya ada di belakang rumah ini cuy. Nah, untuk lokasinya itu ada di depan ini ya cuy ya. Kemudian kalian naik, kemudian kalian terserah deh mau kemana aja lewatnya. Nah, jadi Bang Cupers bakalan menemukan stiker kedua, yaitu stiker rusa ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke arah sini cuy. Hop. Nah, untuk stiker berikutnya ada di arah sini ya cuy. Hop. Wing. Oke. Wing. Oke. Nah, kalian bisa pergi ke arah sini. Jangan lupa kalian kalahkan rusa-rusa yang nakal ini cuy. Cha. Waduh. Oke, jadi setelah itu kalian ambil darah dulu cuy. Oke. Nah, jadi untuk stikernya ada di sebelah sini teman-teman. Tuh, ada di pojokan ini pokoknya cuy. Kalian hentakan aja seperti ini cuy. Cari aja ya teman-teman. Tuh, kalian nemuin stiker ketiga di Lembah Salju. Kemudian kalian bisa
kembali ke hub lagi ya cuy. Nah, kalian kembali ke hub dulu teman-teman. Nah, teman-teman, untuk stiker selanjutnya di padang bawah pasir Bometop itu ada 3 stiker lagi ya cuy. Jadi, stiker ketiga ini tuh deket-deket banget teman-teman. Lokasinya kalian tonton video ini ya sampai selesai ya, jangan pernah kalian skip. Untuk kalian yang pengen tahu di mana sih Bang Cupers lokasinya dan gimana sih cara dapetinnya, langsung aja di sini kita bakalan cari ya teman-teman untuk stiker-stikernya. Nah, pertama-tama untuk stiker pertama itu ada di bisa kalian terserah ya mau kemana aja. Nah, ini dia teman-teman. Tuh, rumahnya ada di sebelah sini cuy. Ini rumah 2 ya. Nah, kalau dari arah itu, kalau kalian mengarah ke danau itu stikernya ada berada di kanan bangunan ini cuy. Kemudian kalian ke pojok. Nah, di sini ya teman-teman, kalian loncat, boom, kalian bakal menemukan stiker pertama, yaitu stiker kacamata beruang ya teman-teman. Tuh, oke. Kemudian kalian bisa pergi ke arah sini cuy. Untuk stiker yang kedua teman-teman, kalian bisa pergi loncat-loncat-loncat kayak tupai. Waduh, emang tupai loncat Bang Cuper? Enggak, Kocak Gaming enggak loncat. Oke, kalian loncat-loncat aja seperti ini teman-teman. Tuh, awas, itu ada beruang pasir. Waduh. Nah, kemudian kalian naik lagi ke sini. Nah, setelah itu kalian bisa pergi ke arah sebelah sini teman-teman. Tuh, setelah itu kalian bisa pergi loncat ke sini. Nah, kalian bakal mendapatkan stiker kedua, yaitu stiker gurun pasir ya atau piramida. Nah, stiker terakhir itu ada di sini cuy. Nah, kalian bisa tonton video ini ya, kalau kalian yang belum tahu aja ya. Kalau kalian udah tahu, kalian bisa nonton video ini sampai selesai. Dan banyak banget rahasia di game ini loh cuy. Kalian bisa kalau kalian pengen tahu apa aja rahasianya, bisa komen ya teman-teman di kolom komentar. Oke, kita cari dulu rahasia yang terakhir cuy, atau easter egg terakhir ya. Oke, let's go. Waduh, lama banget nih Bang Cuper sih ya, Kocak Gaming. Nah, di sini ya teman-teman lokasinya, kalian bisa pergi ke arah kanan. Kemudian di sini ini dia teman-teman stikernya. Tuh, dapat ya stiker ketiga ya. Dan setelah itu kita bisa pergi ke rumah raksasa teman-teman. Kita kembali ke hub ya, jangan lupa. Oke, let's go. Nah teman-teman, untuk stiker terakhir yaitu di rumah raksasa atau giant house ya. Dan langsung aja kita masuk. Dan di sini kalian bakalan mendapatkan 3 stiker baru lagi, yaitu stiker apa aku lupa ya, pokoknya yang pelangi, terus yang kayak apa ya, puzzle gitu. Dan juga terakhir itu ada stiker yang berbentuk apa ya, lupa. Pokoknya kalian tonton ya video ini sampai selesai ya. Nah, untuk stiker pertama kalian bisa ambilnya di arah sebelah sini cuy. Hop. Nah, kalian bisa naik ke puncak gunung tinggi sekali. Waduh, Kocak Gaming. Nah, bisa nggak sih? Boom. Oke, up. Yeay, bisa. Wing. Oke, bisa. Yeay. Nah, untuk stiker pertama kalian bisa pergi ke sini cuy. Hop. Buka dong. Hop. Yeay, jago juga ya Bang Cupers. Nah, untuk tutorial seperti itu ada di YouTube-ku ya. Oke, kalian bisa pergi ke sini. Nah, kalian bisa pergi naik ke sini. Kemudian kalian naik ke sini cuy. Kemudian naik ke keju, kemudian naik ke sini lagi. Dan setelah itu kalian naik ke sini, kemudian ke sini, dan kalian bakal menemukan stiker kedua. Pertama maksudku cuy. Aduh, tipis sekali. Oke, hop. Ya. Dan stiker selanjutnya itu ada di sini cuy. Nah, untuk stiker selanjutnya kalian bisa pergi ke arah sini cuy. Wing. Oke, wing. Oke, selamat ya. Nah, untuk stiker selanjutnya ada di sini cuy. Kalian naik dulu ya. Teman-teman, ini agak susah sih. Ini agak gampang ya, teman-teman. Untuk stiker yang ini tuh agak gampang, guys. Nah, kalau naiknya lewat pintu atau lewat sana juga bisa sih cuy sebenarnya. Tapi aku lupa ini stikernya yang mana ya? Lupa. Oke, bentar. Hop, dapat stiker kedua. Yeay, ini dapat puzzle ya, this I bricks. Oke, jadi untuk stiker selanjutnya kalian bisa cari ke sini cuy. Nah, oke, pergi ke sini ya teman-teman. Nah, oke. Nah, naik ini ya biar cepet ya. Hop, yeay, wow. Hop. Nah, naik ini teman-teman biar cepet. Wing. Oke, kita ke arah ke atasin. Wing. Oh, no. Oh, no. Oke, bisa ya. Oke, kemudian kalian pergi ke arah sini cuy. Ini agak susah ya teman-teman. Cupers itu biasanya ngulang-ulang cuy kalau kalian pengen naik ke sini cuy. Hop. Nah, kalau teman-teman gimana nih menurut kalian? Apakah kalian ngulang-ulang juga sama seperti Cupers? Kalau Cupers itu ngulang-ulang ya cuy. Wah, susah banget soalnya. Oke, nah kalian pergi ke sini, kemudian jangan ambil kunci. Hop. Nah, soalnya Cupers sudah membebaskan. Nah, kalian bisa naik ke ini ya cuy. Ini beberapa kali Cupers bakalan ngulang-ulang, tapi mode fokus dimulai. Oke,
berhasil. Yuk berhasil yuk. Oke, berhasil juga teman-teman akhirnya. Hop, dan kita mendapatkan stiker ketiga di sini ya cuy. Aduh. Oke, berhasil ya. Kita langsung aja kembali ke hub lagi teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk stiker terakhir atau lokasi stiker terakhir itu ada di sini cuy. Kalian bisa pergi ke arah sini ya teman-teman. Tuh, kalian bisa pergi ke arah sini. Dan kalian pergi ke sarang lebah ya teman-teman untuk mendapatkan stiker terakhir di game ini ya. Dan ini ada 3 stiker terakhir yang cukup secret banget atau rahasia teman-teman. Langsung aja kita cari ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini Bang Cooper sudah sampai di sini ya. Dan kalau kalian mau melawan para zombie juga boleh sih. Kalau mau melawan para beruang yang terkontaminasi oleh cairan ungu itu boleh sih cuy. Tapi Bang Cooper di sini nggak mau ya cuy. Biar lebih cepat ya. Hop, yeah. Wow, bahaya banget cuy. Hop, awas lebah Bang Cooper. Syah. Oke, satu. Hop. Wow, salah coy. Waduh, udah kocok gaming. Oke, nice. Awas lebah lagi. Ho, sabar ya teman-teman. Oh, no, puk. Oke, satu lagi di sini cuy. Sini. Hop, yeay, berhasil. Oke, sini kamu lebah. Ini kamu lebah. Hop. Kita harus hati-hati, Bang Jumpers. Wing, hop. Wing, hop, yay, berhasil. Wing, nah, hop. Nah, teman-teman, untuk stiker pertama ada di sini, cuy. Nap, hop, yay, kita mendapatkan stiker pertama di sarang lebah. Oke, jadi kita lanjut lagi untuk ke sarang lebah berikutnya atau stiker berikutnya, teman-teman. Dan di sini kalian bisa loncat ke sini lagi. Kemudian kalian harus hati-hati, Bang Jumpers. Wing, oh no. Hop, no. Oke, Bang Jumpers ini darahnya tinggal satu loh cuy. Tapi kalau mati gimana Bang Jumpers? Tenang, Bang Jumpers itu nggak akan mati cuy. Bang Jumpers itu jago. Hop, yay. Oke teman-teman, kalian bisa masuk ke lokasi di mana ada sarang lebah ya teman-teman. Wing, dadah. Oke, kita masuk. Dan ya, kita langsung ke sini teman-teman. Nah, wow, hampir mati. Untuk stiker pertama atau stiker kedua itu ada di sini cuy. Boom. Hop, nah kalian bisa pergi ke sini ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa pergi ke arah sebelah sini cuy. Wing, oke. Wah, nah ini dia teman-teman stiker kedua di game ini ya, sarang lebah ya. Oke, kita nemu. Oke, setelah itu kalian bisa pergi ke arah sini cuy. Nah, wing, oke. Aduh, hampir. Hop, yay, berhasil. Hop, yay. Nah untuk stiker ketiga ada di sini cuy. Hop, yay, api, hati-hati Bang Cupers. Waduh, hati-hati, waduh. Hop, waduh, oke. Nah, Bang Cupers sudah jago ya teman-teman. Gak usah dikasihanin teman-teman. Tuh, udah jago banget cuy. Oh, tangannya udah lincah banget cuy. Wing, oke. Jago banget ya Bang Cupers ya. Hop, aduh, gak kena itu lebah. Oke, sini lebah. Sini, Jackie Chan. Wadaw. Wah, oke, nah kalian bisa pergi ke arah sini. Oh, no. Hop, oh no. Hop, oke. Okay. Nah ini untuk stiker terakhir ya teman-teman di game ini ya. Oke, okay, kalian bisa keluar dari sini cuy. Oke, okay, setelah itu kalian bisa pergi ke arah sini cuy. Wing. Oke, okay, jangan melawan ini ya cuy. Nah, jadi caranya itu gampang banget untuk dapetin stiker di game ini cuy. Oke, okay, dan masih banyak teman-teman yang lain yang tanya, Bang, gimana sih cara dapetin stiker? Karena game ini tuh gampang banget cuy. Nah, kalian bisa pergi ke sini. Kalian bakal mendapatkan stiker rahasia atau stiker tersembunyi yang terakhir cuy. Dan itu dia teman-teman, beberapa stiker atau semua stiker di game ini atau di permainan Super Beer Adventure terbaru atau update terbaru ya. Oke teman-teman, kalian mau tanya apa lagi tentang Super Beer Adventure? Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Dan ya itu dia teman-teman semua stiker yang ada di game Super Beer Adventure. Kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar kalau kalian pengen tahu lagi tentang Super Beer Adventure yang lebih lanjutnya cuy. Oke. Nah, kita pulang aja dulu cuy. Oke, pulang dulu. Oke. Sip. Yes. Oke teman-teman, itu dia teman-teman semua stiker yang ada di game Super Beer Adventure. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Aku Cipers ID. See you next video. Bye-bye.